Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang hama padi utama di fase vegetatif tanaman padi. Padi sebagai salah satu pangan utama yang mengalami banyak hambatan dalam melakukan budidaya, salah satunya adalah serangan hama. Upaya untuk mempertahankan kecukupan pangan perlu dilakukan pengelolaan terhadap faktor penghambat, di antaranya serangan hama, beragam organisme pengganggu tanaman, disingkat OPT, ditemukan pada kegiatan budidaya tanaman padi, baik dari sejak fase vegetatif dan bahkan sampai fase generatif. Hama merupakan salah satu kendala bagi petani untuk bisa meningkatkan produksi usaha taninya. Berbagai jenis hama yang menyerang tanaman padi dari mulai fase vegetatif sampai dengan fase generatif. Dan masing-masing hama yang menyerang padi tersebut mempunyai musuh alami. Menurut Suharto tahun 2007, adapun hama yang menyerang tanaman padi meliputi, yang pertama, hama dari golongan moluska seperti keong mas, keong sawah, siput, dan lain-lain yang sejenis. Pada fase ini, hama keong mas lebih dominan. Dominannya keong mas diduga terkait dengan tersedia sumber makanan yang berkolerasi positif hamanya, di mana daun dan batang dari tanaman padi mulai optimal dan disukai oleh hama keong mas. Menurut Susanto, pada tahun 2013, bahwa keong emas merupakan hama penting pada tanaman padi yang memakan tanaman padi sejak dari persemaian hingga ke pertanaman. Serangan paling berat biasa terjadi pada saat umur tanaman mencapai dari 1 sampai dengan 30 hari dan dapat menghambat jumlah anakan dari tanaman padi. Keong emas, dengan bahasa Latin Pomacea canaliculata, merupakan hama yang merusak tanaman dengan cara memarut jaringan dan memakannya, menyebabkan adanya bibit yang hilang pada saat pertanaman. Waktu kritis untuk mengendalikan serangan keong emas adalah pada saat 7 hari setelah tanam atau sampai dengan 21 hari setelah sebar benih atau benih basah. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara membuat parit di sekeliling petak sawah, lalu diberikan umpan daun-daunan pepaya, dan atau boleh menggunakan pestisida. Yang kedua, hama dari golongan aves atau kelompok burung seperti burung merpati, perkutut, burung pipit, dan lain-lain yang sejenis. Dan dari golongan aves seperti burung pipit peking dengan bahasa Latin Lonchura punctulata, burung merpati atau Columbia species, sedangkan hama burung pipit dan merpati berkunjung ke tempat penyemaian tanaman padi dengan tujuan untuk mendapatkan sumber makanan dari jenis biji padi yang merupakan calon bibit di lokasi persemaian tersebut. Menurut Somandi dan Mutolib di tahun 2003, kelompok burung bondol merupakan salah satu hama yang biasa menyerang tanaman padi masyarakat seperti bondol picking atau Lonchura punctulata, bondol Jawa atau Lonchura leucogastroides, atau bondol haji atau Lonchura maja. Hama burung ini dapat mengkonsumsi biji padi sebanyak 10% dari berat tubuhnya. Hama bondol peking dapat memakan padi dengan rata-rata sebanyak 5 gram sehari. Menurut Salsabila di tahun 1991. Yang ketiga, yaitu hama dari golongan insekta atau serangga seperti penggerek batang, uwereng, hama putih atau hama penggulung daun, dan lain-lain yang sejenis. Hama dari golongan serangga
atau insekta ini. Ya, paling banyak jenisnya ya teman-teman, dan bahkan paling berbahaya. Keberadaan golongan serangga yang spesiesnya juga berperan sebagai hama pada fase vegetatif di pertanaman padi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada fase ini, golongan hama yang ditemukan adalah dari ordo Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Orthoptera, dan Lepidoptera. Kesemua golongan serangga hama tersebut bersifat merusak daun dan batang tanaman padi. Kesemua golongan serangga hama dari Phylum Arthropoda tersebut terdapat spesies serangga yang perannya sebagai hama dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan tanaman padi. Spesies serangga hama padi pada stadia larva atau stadia nimfa merusak tanaman padi pada fase vegetatif. Mekanisme pengerusakan terhadap tanaman padi dilakukan dengan cara menggunakan alat mulut dengan tipe menggigit atau mengunyah. Atau ada juga serangga hama yang bertipe alat mulut lainnya seperti tipe mulut penghisap dan lain-lain. Berikut contoh hama padi dari golongan serangga atau insekta meliputi yang pertama, wereng coklat dengan bahasa Latin Nila parpata lugen. Hama ini dapat menyebabkan tanaman padi mati kering dan tampak seperti terbakar atau busuk, serta dapat menularkan beberapa jenis penyakit. Tanaman padi yang rentan terserang wereng coklat adalah tanaman padi yang dipupuk dengan unsur nitrogen terlalu tinggi dan jarak tanam yang rapat merupakan kondisi yang disenangi wereng coklat ini. Pengendalian bisa dilakukan dengan penggunaan varietas tahan wereng, pengurangan penggunaan pupuk nitrogen, dan pemakaian insektisida. Yang kedua, wereng hijau dengan bahasa Latin Nepothetix virescens merupakan hama penyebar atau vektor virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman padi. Fase pertumbuhan padi yang rentan serangan wereng hijau adalah saat fase persemaian sampai pembentukan anakan maksimum, yaitu umur kurang lebih 30 hari setelah tanam. Sama seperti wereng coklat, pengendalian wereng hijau bisa dilakukan dengan penggunaan varietas tahan wereng, pengurangan penggunaan pupuk nitrogen, dan aplikasi insektisida. Yang ketiga, hama putih palsu atau bahasa Latinnya Canap halocrosis medinalis, disebut juga dengan penggulung daun, yaitu menyerang bagian daun tanaman padi. Larva akan memakan jaringan hijau daun dari dalam lipatan daun, meninggalkan permukaan bawah daun yang berwarna putih. Tanda pertama adanya infestasi adalah kehadiran ngengat di sawah. Ngengat berwarna kuning coklat. Pada bagian sayap depan ada tanda pita hitam sebanyak 3 buah yang garisnya lengkap atau terputus. Pada saat beristirahat, ngengat berbentuk segitiga. Pengendalian yang bisa dilakukan dengan pengeringan sawah selama 3 hari atau juga penggunaan aplikasi insektisida. Yang keempat, yaitu hama penggerek batang dengan bahasa Latin Triporigia species merupakan hama yang menimbulkan kerusakan dan menurunkan hasil panen secara nyata. Serangan yang terjadi pada fase vegetatif, daun tengah atau pucuk tanaman mati karena titik tumbuh telah dimakan larva penggerek batang. Pucuk tanaman padi yang mati akan berubah berwarna coklat dan mudah dicabut. Gejala ini biasa disebut dengan sundep. Apabila serangan terjadi pada fase generatif, larva penggerek batang akan memakan pangkal batang tanaman padi tempat malai berada. Malai padi akan mati berwarna abu-abu dan bulirnya kosong atau hampa. Malai mudah dicabut dan pada pangkal batang terdapat bekas gerakan larva penggerek batang
dan gejala ini biasa disebut dengan belut. Pengendalian bisa dilakukan sejak persemaian dan di pertanaman dari umur 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, dan 40 hari setelah tanam dengan menggunakan aplikasi insektisida. Yang kelima, yaitu kepinding tanah dengan bahasa Latin Scotinopara coarcata. Ini menghisap cairan tanaman pada batang yang menyebabkan pengurangan energi dan unsur hara, serta tanaman menjadi kerdil dengan daun-daun yang berwarna coklat, kemerahan, dan bahkan kekuningan. Yang keenam, hama ganjur padi atau Pachydiplosis oryzae. Stadia tanaman padi yang rentan terhadap serangan hama ganjur adalah dimulai dari persemaian sampai pada pembentukan malai. Gejala serangan ganjur adalah daun padi akan menggulung seperti daun bawang, sehingga tanaman yang terserang tidak dapat menghasilkan malai. Pengendalian ganjur bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi insektisida. Yang ketujuh, yaitu hama ulat gerayak dengan bahasa Latin armyworm. Hama ini menyerang tanaman dengan memakan daun dan hanya meninggalkan tulang daun dan batang. Larva ulat gerayak menyerang tanaman padi sejak dari persemaian sampai fase pengisian. Serangan akan parah pada saat musim kemarau dan tanaman kekurangan air. Demikianlah penjelasan kami tentang hama utama padi di fase vegetatif tanaman padi. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami dan mengetahuinya. Selamat mengerti dan terima kasih. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kemarin pun di game pulang ke video juga orang.